Selamat datang dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peran Gereja dalam Masyarakat. Kita akan melihat apa yang harusnya menjadi peran dari jemaat kita. Apa peran dalam kehidupan kita di saat kita berada di dalam jemaat di tengah masyarakat di mana kita berada. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Metode Kristus Saja. Dalam sebuah kutipan dalam buku Roma Buat dikatakan, metode Kristus sajalah yang dapat memenangkan jiwa. Hari ini kita akan melihat apa yang menjadi metode Kristus dan bagaimana kita bisa terapkan dalam hidup kita. Sebelum kita mulai membaca, ajaklah keluarga Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Ajak mereka untuk berdoa, memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu pujian, dan ajak mereka untuk dapat saling berbagi, saling mendengarkan dan menguatkan. Hari ini judul kita adalah Metode Kristus Saja. Ellen White dalam paragraf yang sering dikutip menyimpulkan bahwa apa yang Yesus lakukan untuk menjangkau dan membawa manusia kepada keselamatan. Anda dapat membacanya juga dalam Matius 9 ayat 35 dan 36. Di sana dituliskan dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 137. Metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, memenangkan kepercayaan mereka, lalu memanggil mereka, ikutlah. Inilah metode dari Kristus. Dia tidak langsung mengajar, dia tidak langsung meminta orang untuk mengikut dia. Tapi kita lihat tadi, dia bergaul dengan manusia, bukan hanya sekedar bergaul. Banyak orang yang bergaul, tapi dalam hatinya, oh saya mau temenan sama kamu, karena ada sesuatu yang saya inginkan dari kamu. Anda pernah dengar itu? Ada orang yang mungkin mendekati kita, mau jadi sahabat kita. Kalau dalam pikirannya, oh, saya pengen sesuatu dari kamu. Oh, saya pengen punya teman saja. Oh, saya pengen supaya saya dianggap lebih hebat karena saya berteman sama kamu. Atau kadang pada situasi laki-laki dan perempuan, terkadang kita bersahabat dengan seseorang karena kita baik dengan seseorang karena kita ingin agar dia jadi pacar kita, pasangan kita, sesuatu yang memiliki motif yang sebenarnya tidak baik. Sahabatku, Tuhan tidak menyukai itu. Tuhan dikatakan Kristus, di saat dia bergaul dengan manusia, dia bergaul sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka. Jadi di saat Yesus bergaul, gantinya mengharapkan sesuatu dari orang, dia justru hendak memberikan yang terbaik kepada orang itu. Inilah rahasia persahabatan yang sejati. Bukan apa yang hendak kita inginkan dari mereka, tapi apa yang kita rindukan terjadi kepada mereka. Kristus bergaul bersahabat sebagai seseorang yang mengharapkan yang terbaik. Selanjutnya dikatakan, ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka. Dia tunjukkan rasa simpati. Ia melayani kebutuhan mereka dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu Yesus mengajak, ikutlah aku. Tanpa proses ini dilalui, metode kita akan gagal. Segala harapan kita untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan agar kita lakukan akan gagal di saat kita lompati langkah. Mari kita analisa sedikit. Yang pertama, Yesus berbaur dengan masyarakat sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan mereka. Gambarannya adalah seperti dia membuka jaringan. Dia berbaur dalam hatinya secara tulus menginginkan kebaikan mereka.
kasihnya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan, oh saya sudah lakukan yang baik sama kamu, kalau gitu balas dong. Oh saya sudah lakukan yang seperti ini, seperti itu kepada kamu, tolong ganti dong. Yesus tidak lakukan itu. Dia bersahabat karena dia inginkan yang terbaik kepada orang itu. Yesus inginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam persahabatan kita, kita pun menginginkan yang terbaik dalam hidup orang lain? Mari kita tanyakan secara pribadi. Yang kedua dikatakan, Yesus bersimpati dengan masyarakat. Setelah dia bersahabat, dia membentuk keterikatan. Dia tunjukkan simpatinya secara jujur apa yang dia rasakan. Yang ketiga, dia melayani kebutuhan mereka. Jadi gantinya minta dilayani, justru Yesus yang melayani. Seperti apa bentuk pemikiran Anda tentang sebuah hubungan, sebuah keluarga, sebuah jemaat, dan masyarakat? Yesus, dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Bagaimana kita di dalam jemaat? Apa kita saling tunggu di saat kita lihat ada sesuatu yang harusnya dikerjakan? Apa kita saling tunggu? Wah, ini gereja perlu dibereskan. Apa kita saling tunggu dan katakan, ah, ada kok orang yang kita bayar untuk kerjaan itu? Apa kita lakukan itu? Atau di saat kita lihat ada sampah, ada sesuatu yang terjadi yang harusnya kita bisa bantu, tapi kita diam saja atau kita bantu juga? Pikirkan baik-baik. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau kita datang ke tengah jemaat kita, keluarga kita, berharap kita yang dilayani, hancur sudah. Kalau kita menikah dengan suami atau istri kita, pasangan kita, karena kita berharap dia akan melayani kita, hancur sudah rumah tangganya. Karena dua-duanya kan saling menunggu. Yang satunya mungkin awalnya, oh ya mau melayani, lama-lama, loh kok kayaknya kamu gak bikin apa-apa, kamu gak pernah bantu saya. Akhirnya akan terjadi perbedaan pendapat, akan cekcok. Hal itu akan terjadi, dan di saat itu terjadi, rumah tangga yang hancur dan setan yang menang. Tempatkan dalam pikiran kita, dimanapun kita berada, kita ditempatkan di sana untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ketika dia menggabungkan elemen yang pertama, kedua, dan ketiga, pada akhirnya Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Ini membuat orang lain menjadi percaya kepada Yesus. Inilah yang harusnya dilakukan oleh setiap orang tua di dalam rumah tangga terlebih dahulu. Kita bukan jangan langsung jauh-jauh berpikir bagaimana kita di dalam jemaat bisa menyelamatkan jiwa, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita di dalam keluarga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena mungkin kita bisa selamatkan yang di luar, tapi yang di dalam hancur lebur. Perhatikan, kalau suami, istri, anak-anak kita, kepercayaannya belum bisa kita menangkan, kalau mereka belum percaya kepada kita, bagaimana kita mau buat orang lain percaya kepada kita? Selain kita tipu mereka. Orang tua, sahabat kita, anak-anak kita, keluarga kita bisa percaya kepada kita, bisa menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, jika yang pertama tadi kita mau bergaul kepada mereka. Anak-anak kita tidak akan mau menjadi sahabat kita kalau kita tidak dekat dengan mereka, kalau kita tidak mau bergaul dengan mereka, kalau kita tidak mau bersimpati kepada mereka, mereka tidak akan percaya pada kita. Kalau di saat mereka ceritakan pengalaman mereka, kita hanya, oh gitu, sambil baca HP, sambil baca koran, oh ya udah. Kalau kita tidak bersimpati kepada mereka, mereka tidak akan ceritakan rahasia mereka, problem mereka kepada kita. Mereka akan ceritakan kepada sahabat mereka, dan itu akan menjadikan hidup mereka lebih menderita. Apalagi kalau mereka cerita kepada sahabat yang memberikan saran yang salah. Itulah mengapa kita sebagai orang tua seharusnya menjadi sahabat terdekat dari anak-anak kita. Menangkan kepercayaan mereka sebelum kita mencoba memenangkan kepercayaan orang lain. Selanjutnya,
Setelah proses itu terjadi, lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Ikutlah aku." Menggambarkan bagaimana menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Apa yang kita lihat di sini adalah model yang penuh, model yang lengkap dari Injil. Metode pelayanan ini akan menuntun kita dalam memberitakan Injil lebih lengkap. Yesus tidak memisahkan aspek-aspek sosial dari nomor 1 sampai 4 dan memberikan undangan untuk mengikut Dia saja. Yesus bersikap secara penuh, bukan hanya satu pihak saja. Dia memberikan undangan pada akhirnya untuk mengikuti Dia. Jadi, kita mungkin bisa dekat bergaul dengan orang. Kita bisa bersimpati kepada mereka, tapi jangan lupa kita perlu mengajak mereka untuk mengikuti Yesus. Terkadang kita bisa memenangkan kepercayaan orang lain, tapi tidak berhenti di situ. Kita harus ajak mereka untuk mengikuti Yesus. Semua langkah-langkah yang bekerja bersama-sama akan memberikan sukses yang sejati. Pelajaran ini akan berfokus kepada langkah pertama. Ini baru langkah pertama dari metode Yesus. Pelajaran yang berikutnya, 7-11, akan berfokus pada yang lainnya. Apakah yang ayat-ayat ini katakan tentang Tuhan yang rindu berbaur dengan kita? Bayangkan, kalau kita baca setiap langkah-langkah tadi, kita bukan hanya berbicara tentang apa yang Yesus lakukan di saat dia berada di dunia, tapi apa yang Yesus ingin lakukan dalam kehidupan kita sekarang. Seperti Yesus yang ingin berbaur dengan manusia pada zaman itu, zaman sekarang pun Yesus hendak lakukan hal yang sama. Pertanyaannya, maukah kita membuka hati kita? Kita yang mungkin terluka dan rusak oleh karena dosa. Dan maukah kita didamaikan dengan Tuhan melalui Kristus? Dia yang berbaur dengan dan merindukan kebaikan seluruh pribadi dan seluruh umat manusia. Bahkan melayani orang-orang yang dianggap terburuk dalam budaya. Yesus mau lakukan itu. Memikirkan kebenaran yang menakjubkan ini, bahwa oknum yang menjadikan, Yesus yang menjadikan segala sesuatu yang pernah dijadikan. Yesus mengambil bagi dirinya sendiri daging manusia, dan di dalam daging berbaur dengan dan melayani manusia yang jatuh, sebagaimana yang dia lakukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya pekabaran yang menakjubkan ini, yang begitu penuh dengan harapan, mempengaruhi kita di saat kita bergaul dengan orang lain dan di saat kita melayani orang lain. Yesus bukan sekedar manusia, Dia menciptakan alam semesta ini, tapi Dia mau menjadi manusia, menebus kita. Dia mau berbaur dengan kita yang sudah rusak oleh karena dosa. Dia memikirkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain? Sampai di sini pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ceritakan kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda pelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini. Renungkan seperti Kristus yang memikirkan hal yang terbaik yang Dia inginkan dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita di saat kita bergaul dengan sesama dan di saat kita melayani orang lain. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Thank you.